Perkenalkan, nama saya Alfian Andika Yudhistira, biasa dipanggil Alfian. Saya pertama tunanetra sejak umur 3 bulan karena disebabkan oleh virus hidrosefalus. Pertama kali saya masuk YPAP, perasaan saya agak gimana, senang ya, bangga. Karena seorang tunanetra seperti saya masih bisa memperoleh pendidikan yang layak di YPAP ini. Di sini saya juga banyak berprestasi, seperti contohnya pada waktu saya masih sekolah di sekolah dasar SDLB, saya sering mendapat juara perlombaan atletik seperti olahraga lari, lomba jauh dan tolak peluru. Dalam Piala KONI se-Surabaya saya pernah mendapatkan juara 1, 2 dan 3. Saya juga di YPAP ini saya bisa menyalurkan bakat saya, yaitu bermain alat musik berupa drum. Setelah SMP saya juga pernah memperoleh prestasi berupa lomba cerdas cermat tingkat nasional di Mahkamah Konstitusi membahas Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun saya belum mendapatkan juara, tetapi saya bangga karena dapat mendapat pengalaman yang berharga bagi saya. Bagi saya dalam perlombaan kalah menang itu sudah biasa. Yang terpenting adalah pengalaman yang saya peroleh. Harapan saya ke depan, setelah saya lulus dari SMP LBA YPAP Surabaya ini, saya bisa melanjutkan ke sekolah negeri umum untuk orang normal. Jadi saya bisa berinteraksi dengan orang-orang masyarakat luas. Pesan saya untuk seluruh penyandang tunanetra khususnya, janganlah bersedih, jangan berputus asa, tetaplah bersemangat untuk meraih cita-cita, tetap belajar dan berusaha, karena saya yakin dengan berdoa dan berusaha kita akan jadi lebih baik lagi dari hari ini.